babak selanjutnya. Ini dia M4 World Championship yang akan benar-benar diperebutkan oleh Arachiosi. Satu game terakhir, one last chance untuk tim Falcon juga untuk bertahan hidup. Tapi apakah Arachiosi mampu menarik sang elang dari langit? Wah, apakah bakal coba untuk ditarik? Maka dari itu gaungkan saatnya Indonesia sebanyak-banyaknya, kita berikan dukungan sebanyak-banyaknya juga untuk Arachiosi. Dan so far sejauh ini tanpa adanya Grok pastinya ini bakal cukup sulit ya kalau kita ngomongin early dari seorang Kufra. Memang masih bisa memberikan pressure tapi nggak akan semaksimal dengan adanya Grok. Alright, sedangkan Ken masih akan lebih pede untuk melakukan farming jungle di arah dari seorang Albert di jungle. Karena dia sadar, gak usah takut, karena gua itu seorang Martis. Di depan sana, R7 mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Clay, tapi first blow. Oke, diamankan oleh tim Falcon. Lagi. 95% kah? Ini makin naik ya dari segi statistik untuk first blood dari tim Falcon, karena memang mereka benar-benar bisa mengatur positioningnya seperti apa. Dan sayangnya Clay juga harus kehilangan satu clicker di sana, tapi yellow first bakal cepat langsung masuk, masih ada sedikit shield dari seorang R7. R7 itu lihat bahkan warna biru darahnya hampir helang. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon lagi di early game berhasil mendapatkan keuntungan cukup maksimal. Valentina tidak bisa ditutup oleh seorang Sharpin kali ini. Tidak bisa dipendungkan Albert, nampaknya akan coba melakukan rotasi terlebih dahulu. Bantu pergerakan dari seorang Deden from Bogor. Mencoba di stun, memaksa membuat Justin mendapatkan flickernya. Tapi lihat, one last hit. Berhasil ditutup dan satu bar Iron Wood Nomi masih terlalu jauh untuk mencoba mendapatkan Albert. Benar-benar tipis banget ya. Ya apalagi dengan retribution yang sebenarnya ready untuk Albert. Tapi kalau misalkan dia lakukan retribution, dia dapetin first blood tanpa adanya pertukaran untuk kontes tadi di area turtle. Untuk sekarang, setidaknya Albert bakal menuju ke area turtle dan masih punya retribution. Lebih mahal daripada point kill, tapi apa flicker dari seorang Justin berhasil ditutup oleh seorang Albert dan Clay. Di depan sana bakal coba untuk membuka satu buah yellow flash untuk menunggangi dirinya, tapi ternyata ditumpangin begitu saja. Belum ada satu buah darkening di depan dan membuat seorang Kane bakal ditumpangkan dengan instant pick off yang dilakukan yang 7. Dua point kill dan retribution instant point from Albert. Justin tidak punya flicker kembali, tapi tidak boleh dari yellow flash tertinggal. Gak boleh pulang sama sekali. Jalur yang salahnya ditempuh kali ini oleh seorang yellow flash membuat Falcon harus kehilangan 3 points dan juga turtle pastinya. Kalau kita ngomongin first blood, memang Falcon yang kali bakal menjadi juaranya. Tapi setelah 2 game yang kita saksikan, nampaknya turtle bisa diamankan berturut-turut oleh para pemain dari Arachiosi. Dan itu dia yang sempat kita bahas, bahwa gak masalah first blood diamankan sama Falcon. Yang penting ada pertukarannya, yang penting ada trade-nya, yang penting ada turtle yang diamankan, sehingga gold sharing-nya akan menimbulkan sebuah efek snowball yang luar biasa kepada Skylar. Skylar semenjak menit yang kedua aja udah dua lane. Oke, bakal kembali all in dan Candid tumpangin. Kembali tim Falcon harus kehilangan jungle mereka. Kalau gitu Tennis Indoor minta tepuk tangannya. Ini dia kembali mendapatkan tipe Skylar dengan Blighted Blade yang mencoba menyelamatkan seorang Finn. Mencoba membalikkan kembali keadaannya. Dan Zipox hampir saja tertinggung damage yang belum cukup karena ini Cloud. Di menit 3 Cloud tidak punya powernya untuk bisa menumpangkan player dari tim Falcon, Professor Gaming. Iya, ini juga kalau misalkan kita melihat dari movement yang dimiliki sama Skylar. Masih mau farming dua lane, masih mencoba untuk mengambil peruntungan dengan gold sebanyak mungkin. Dan bahkan untuk sekarang dengan hybrid dragon yang dia miliki, setidaknya dia bisa bertahan di lane dan memberikan beberapa waktu hanya untuk melakukan recall. Blazing Blade yang bisa dia lakukan berkali-kali, dan kalau misalkan di sisi Ken, dia ketinggalan dari segi level, dua level tentunya, dan ini akan menjadi gap yang cukup bagi Albert untuk bisa melakukan invasi jungle atau bahkan melakukan sebuah invasi terhadap satu sosok turtle sesaat lagi. Bukan hanya itu, lihat R7, dia sudah berada di arah rumput dari tim Falcon. Dia akan mencari informasi terhadap seorang Ken dan akan memberikan sedikit surprise. Halo everybody! Bersapa, canda, tawa terlebih dahulu. R7 tidak mau bermain piano di depan sana, terlalu terburu-buru. Giannis kali ini di garis depan mencoba untuk memancing keributan dan menjadi sebuah mata. Itu timaran Kiyoshi. Tapi kali ini Albert mencoba memaksa impan dan R7 membuat seolah-olah Nomi harus melakukan blodian terhadap seorang Klee. It's a big one. Lihat, triple! Tyrant threat from Finn! Finn bomb in the game, tidak bisa di follow up. Tapi sayang sekali para pemain dari tim Falcon, mereka berhasil meninggalkan pergerakan tim orang dia terlalu kuat di depan sana. Tapi lampu Arachiosi membuat seorang Finn ditumpangkan. Kerugian di tangan dari tim Arachiosi. Dan bahkan tim Falcon akan lebih pede untuk mendapatkan satu buah turtle kali ini. Karena Kim sudah berada di arah bottom lane. Iya, lagi-lagi Naomi akan berulah kali ini. Dengan banyak Arachiosi dan juga body hunt-nya.
tiga pemain harus hilang dari RRQ Hoshi. Memang masih ada seorang Albert, masih ada potensi untuk bisa melakukan fight attribution dan berhasil. Dia bakal serang Albert, turtle slate by UBS Gold Falcon. Tapi tetap punya keuntungan sih dengan tiga pemain dari RRQ Hoshi yang tumbang. Ini meminimalisir kesenjangan dari segi ekonomi untuk kedua tim. Albert is big kali ini. Tapi balik lagi sih, untuk goldnya tetap akan ada di tangan dari RRQ Hoshi. Karena untuk individual dari segi goldnya, sharing gold dari Turtle itu berpotensi sekali untuk menimbulkan EXP juga. Sehingga lihat dari Skylar, di menit yang kelima sekarang dia sudah memiliki beberapa rekor dengan satu tambahan bonus item. Itu ada sweep crossbow kalau misalkan pada sadar. 1000 gold sudah dia sumbangkan terlebih dahulu untuk menimbulkan sebuah attack speed yang lebih tinggi lagi. Dan nanti ketika sudah selesai dengan golden staff ini akan jadi lebih kuat bagi Skylar. Final rush yang di cancel begitu saja di Seaman. It's on point for a pin. Kalian harus ditumbangkan. Untungnya tidak ada perebutan objektif yang ada di arah top lane. Karena itu sangat merugikan dari tim RRQ Hoshi itu sendiri. Dan kita bakal lihat itemnya. Dimana Demon Hunter Sword ini bakal di-speed lagi ketika sebentar lagi seorang Skylar mungkin akan menuju ke arah Will of Nature, maybe. Yeah. Atau jangan-jangan Golden Staff dulu biar maksimalin 500% untuk attack speednya. Dan nanti ketika Artificer-nya adalah stack 5, dia pakai Blazing Duet, attack speednya maksimal dan damage-nya akan lebih tinggi lagi yang dia bisa keluarkan. Iya, yeah, dan ingat ya, dari Sipes juga udah mengamankan Blast of Despair. Perbedaan gold antara kedua gold lane kali ini juga gak terlalu jauh. Jadi belum bisa dibilang kalau untuk Skylar-nya mengungguli, apalagi kalau kita lihat dari sisi laning-nya, Outer Turret dari RRQ Hoshi di area top lane sudah berhasil diruntuhkan. Oke. Okay. Teruntukkan, tapi dalam top lane bakal coba untuk melakukan sedikit distraction karena tipenya selanjutnya akan berada di arah top lane. All in didapatkan oleh seorang Arioli menuju ke arah yellow flash karena bentar lagi mungkin mereka akan coba memaksa tipen berikutnya di arah Tarto. Kenapa memaksa tipen berikutnya? Karena ada satu pemulih yang dihadapkan dengan seorang Seven yang nampaknya ini akan menjadi netral teamfight. Sama-sama tidak memiliki EXP laner, tapi Finn di depan sana menutup pergerakan dari seorang Justin. Justin adalah sebuah harga yang mahal kalau berhasil ditampatkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Karena mid lane mereka mampu bisa mengacaukan para big line. Mampu bisa untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ dengan instan depan. Finn! Dia follow up untuk dengan Blazing Duet dengan seorang Skylar! Blazing Duet from Indonesia! Berhasil mengacaukan big line dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Kid berhasil dikocek, decoy, Clay, Daniel from Bogor. Berhasil diselamatkan dengan adanya satu absorb damage yang harus didapatkan. Skylar, what are you doing? Ternyata dan membuat RRQ Hoshi kehilangan dua player penting mereka. Setidaknya ada satu buah tangan untuk dua tim mereka yang ditumbangkan. Iya, pergerakan yang benar-benar bagus banget sih dari seorang Finn ketika dia menahan yellow flash-nya di area tembok membuat Finn-nya bisa selamat. Yang mungkin tadinya yellow flash bisa melakukan pertukaran yang lebih banyak untuk teman-teman dari tim Falcon sejauh ini. Grab-grab masih akan coba untuk ditahan terlebih dahulu pastinya. Karena sedari tadi sebenarnya grab-grab dari seorang yellow flash selalu on point juga menjadi sebuah hasil yang manis ketika eliminasi-eliminasi berhasil didapatkan. Tapi tenang, tiga turtle berturut-turut masih bisa ada di tangan RRQ Hoshi. Ya, tinggal gimana cara mengendalikan posisi sih agar tidak ada yang terkena pick off. Mungkin karena Naomi mainnya pick off banget buat sekarang. Di pick juga sudah selesai dengan ini Legend Sword. Ya tentu akan menuju kepada Malefic Roar. Item yang akan lebih menembus pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan ini bakal jadi ancaman untuk Finn serta Albert. Cepat mungkin Blade Armor yang dimiliki dari R7 harus juga dimiliki oleh Finn atau bahkan Albert sendiri. Karena sebelum nantinya Zipik akan memiliki Huskwall atau damage yang lebih tinggi, ini akan menjadi sebuah malapetaka nantinya kalau misalkan Zipik-nya sudah selesai terlebih dahulu untuk menuju kepada Huskwall, sehingga Blade Armor tidak akan bisa menutup bagaimana reflection damage dari single damage Zipik. Kali ini udah mulai ada beberapa pertukaran damage juga yang dilakukan di area mid lane. Dan juga buat kalian yang mau melakukan pertukaran bisa langsung ke Grab aja karena ada diskon nih. Buat kalian sampai 90% dengan kode promo di bawah ini atau bisa scan langsung juga. Dan ini dia dari seorang Finn. Inisiasi yang cukup matang tapi ternyata masih ada damage yang begitu besar dari Falcon membuat Finn harus mundur tarikan maut. Dari seorang Naomi-nya berhasil mengenai satu pemain Indonesia yaitu Finn yang harus hilang juga bahkan ke area base. Oh my God, Clay belum memiliki flicker dan bahkan coba di all in begitu saja. Dua pemain dari tim RRQ Hoshi hilang. Serangan lot objektif telah muncul. Albert bakal coba dilindungi oleh seorang R7 di rumah sahabat. Dan Skylar! Blessing Duel mencoba untuk membalikkan kembali kanan ini dari Tewan. Ya oke! Lihat R7! Menukar satu poin yang sangat penting.
masih di arah bottom lane. Lihat sebentar seorang Skylar membuat si Falcon ketar-ketir. Mundur ke arah belakang sang burung. Kali ini tidak mau terbang lagi rendah di arah kerajaan Arkeosi. Mereka memilih untuk mundur balik ke sarangnya untuk mereset tim fight yang selanjutnya. Iya, meskipun gak terlalu banyak eliminasi yang masuk ke arah teman-teman dari tim Falcon. Tapi tetap kali ini dari RRQ menciptakan beberapa space dengan recall yang terpaksa dilakukan oleh para pemain Falcon dan Vin. Maju kembali, masuk ke bagian dalam. Memberikan damage yang besar juga karena serangan Naomi. Bahkan Naomi harus hilang. Gak ada pelihan, gak ada juga Iron Hook yang bisa mengganggu setup dari RRQ. Tapi tetap efek taunnya cukup berasa dari seorang Albert membuat yellow flashnya mundur. Dan tembakan dari seorang Zipax belum bisa memakan korban. Dan Retribution Ken yang berhasil mendapatkan Lord-nya. Lord Slain by UBS Soul dan yellow flash masih berhasil melarikan diri. Ada pertukaran poin kill yang terjadi sepertinya. Ken tumbang, Naomi tumbang, tapi Lord-nya diamankan oleh teman-teman dari Falcon. Walaupun seperti ini, hanya membuying time saja. Setidaknya, dengan gold leading yang tadi sudah diunggulkan oleh RRQ, si Falcon mencoba untuk mengambil ketertinggalan dari segi gold-nya. Dan ini akan menuju kepada Zipix. Zipix sudah selesai juga dengan Hunter Strike. Jadi sebisa mungkin, ini Skylar harus menyiapkan Queen of Nature atau mungkin Corrosion Sight agar nanti ketika jump in langsung kepada Zipix, dia bisa cukup damage-nya untuk langsung menumbangkan sosok Beatrix yang... Oh my god, Albert merangkap body yang all in! RCF menuju ke arah belakang tapi shotgun berhasil jadi didapatkan! Ini bukan hal yang baik untuk tim RRQOC! Mereka makin tertinggal lebih jauh lagi dengan adanya Inner Turret yang bisa didapatkan oleh tim Falcon tanpa ada perlindungan dari tim RRQOC! Ini benar-benar berat. Kenapa? Karena lihat dengan Gold yang udah mulai ditinggal oleh tim Falcon. Dan yang bahkan lebih parah, 5 unit didapatkan Falcon. Laning phase-nya di menit yang ke-12 sudah diacak-acak. Sedangkan RRQ hanya mendapatkan satu turret. Iya, ditambah dengan ini adalah turret yang begitu penting. Apalagi untuk permainan pick off dari Falcon yang mengandalkan sekali Franco dari Naomi. Otomatis dia akan bermain untuk bersembunyi di dalam rerumputan agar nanti Iron Hook dan juga Bloodyhand-nya bisa mengejutkan teman-teman dari RRQ. Oke, dan tidak bisa lagi terpick off karena ini udah di atas menit 12. Satu kali para pemain dari tim RRQ kehilangan dua player saja, mereka langsung bisa melakukan base turret-nya. Tidak ada pasif. Ingat, tidak ada pasif, memang tidak merasa, tiba-tiba udah menit yang ke-12. Dan ini yang harus diwaspadai oleh tim RRQOC. Dan bahkan kalau dia mereka bisa mendapatkan celahnya, Nevi, mereka bisa membalik celahnya. Ya, tanggung jawab yang besar ada di tangan dari seorang Vince sebenarnya. Dengan adanya Naomi, dia harus benar-benar bisa ngecek. Tapi resikonya juga besar nanti ketika misalnya Vince tertarik. Tapi kali ini Vince akan coba tumpahkan ini jantinya terlebih dahulu. Ada satu pemain yang harus tumpang Yellow Flash. Dengan satu flicker, dia masih bisa selamat. Dan harusnya dia bakal coba untuk ditarik lagi oleh RRQOC. Satu Iron Hook-nya bisa ditinggalkan, tapi Bloodyhand-nya gak bisa dihindarkan, Ranger Mas. Oke, masuk ke arah belakang. Tadi Pembroke mencoba untuk menyelamatkan Albert, tapi tidak bisa. Dia simet dan South Point. Albert tertinggal di depan sana. Albert berhasil ditumbangkan. Naomi. Menjadi sosok yang menyeramkan di garis depan para pemain dari tim Falcon. Sang burung sudah mulai mengudara kembali di atas kerajaan RRQOC. Tapi RCM tidak akan memanfaatkan nanti gitu saja. Ingat, Renner Apathy yang dimiliki sekarang menit 13. Damage-nya akan lebih sakit lagi. Dan R7 harus bisa mengincar karakter Zipix. Mereka depending on R7. Karena Clay masuk ke belakang susah. Skylar beberapa belakang ketika dia masuk udah mulai setengah darah dan bahkan seperempat darah. Dia Clay dia harus balik lagi dengan Benawin Match yang ke belakang. Iya, mau gak mau BMI harus digunakan secepat mungkin oleh Skylar. Karena misalkan dia tidak menutup untuk residuennya dan juga untuk ke belakang, dia akan tertangkap tiba-tiba dengan serangan dari Naomi. Dan dari tadi Naomi yang malah menunggu, yang biasanya kita melihat setup terlebih dahulu dibuahkan oleh Falcon. Mereka tahu bahwa kali ini ada banyak sekali metode agar RRQOC bisa jump in ke arah belakang dan menangkap ke arah R7. Mungkin bisa menjadi kunci juga bagi Falcon karena dari tadi Zipix sangat terancam sekali dengan keberadaan dari R7, apalagi ada Omega. Oh my god, fokus terhadap seorang yellow flash, sudah sempat di-all-in. Masih sempat ditahan begitu saja, dipen ke arah belakang para pemain dari tim Falcon. Mereka masih bisa menyelamatkan yellow flash ke depan Alpha, tembakan R7. Mencoba untuk melakukan distraksi, team fight dari Dede from Falcon. Masih merupakan game, berkontribusi for today. Terpaka para pemain dari tim Falcon, bakal coba diusur mundur. Claudia dikeluarkan dan bakal menancap dan sangat berkontribusi for Falcon. Berhasil mendapatkan dan di arah backline. Skylar menutup kekalahan dari seorang Sivan. Dua hilang, tiga yellow pertama menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan ini bencana untuk tim Falcon. Satu pemain saja yang disisakan kali ini yaitu seorang Naomi. Membuka kesempatan besar bagi RRQOC. Tapi masih banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Inner turret dari area mid lane ini bakal menjadi target utama. Teddy Tidor, mana suaranya? Gaungan Indonesia, Indonesia ini dia yang
Janis Inter Senayan tentunya. Sangat luar biasa sekali ketika kita melihat bagaimana setup Lord yang luar biasa dan bahkan dieksekusi dengan manis. Dan itu adalah Ken sebagai target utamanya ketika si Gitu udah gak punya lagi Mortal Coil. Mencoba untuk mundur pun gak bisa. Blade Armor dari Yellow Flash yang menjadi target utama. Apakah akan menjadi sebuah jawaban? Karena untuk sekarang dengan Lord yang bergerak di area top lane, tentu hal ini akan menjadi tren positif. Kalau misalkan bisa dieksekusi apalagi dengan Finn yang membawa Conceal Play. Oke, udah mulai mencoba untuk melakukan sedikit pajar Poppy. Para pemain dari tim RRQ Ultimate memecah belah pemikiran dari tim Falcon. Mereka harus mendistract di mana dengan Wolfie dan Poppy. Base turret akan dipecahkan. Dan bahkan kita bisa melihat tadi stiker semangat dari Skylar terhadap rivalnya. Iya, ini dia. Kita akan melihat RRQ semakin dekat lagi menuju ke area base. Dan memang peran dari seorang Finn nih yang benar-benar berpengaruh kalau kita ngomongin ke arah teamfight yang tadi ada di area sekitar Lord. Karena satu iron hook dari seorang Naomi bisa dia hindarkan dengan adanya flicker dan juga damage dari Justinnya sendiri masih bisa ditahan. Dan kali ini kita akan menunggu momen seperti apa yang bisa tercipta dari RRQ. Ingat, ini masih bisa jadi game siapa aja karena dari Falcon sendiri mereka juga punya kesempatan yang besar, hanya 3 base turret yang harus mereka tembus. Benar, mereka harus tenang walaupun mereka sudah membayar kontan dengan 4.000 keuntungan. Kenapa aku bilang 4.000? Dari 2.000 gold kerah mereka hingga untung dengan 2.000 gold. Iya, itu 4.000 bisa dibilang perbedaan game gold sebelumnya. Falcon unggul 2.000, yeah. Buat sekarang RRQ menyusul dengan ketertinggalan 2.000. Jadi ada 4.000 gold yang diamankan dikarenakan Lord yang di area bottom lane tadi. Terbukti dengan base target yang terbuka, ini akan membuka juga celah bagi Finn untuk melakukan sebuah setup yang lebih matang. Apalagi dalam keadaan sekarang Finn ini punya flicker. Dia ready banget untuk menggunakan flicker dan ditambah juga dengan potensi bagaimana pembukaan skema teamfight ketika tidak ada yang namanya Magic Sentry. Buat sekarang masih ditahan sama Falcon. Mereka tahu bahwa nanti ketika Lord muncul, baru mereka bisa melakukan sebuah Magic Sentry yang begitu mahal. Ya, dan dari Falcon juga bisa dibilang mereka gak boleh terlalu terburu-buru untuk membuka sebuah inisiasi. Itu bakal menjadi malapetaka juga nantinya. Dan memang pick off bakal menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh tim RRQ. Melihat gimana agresifnya Finn sedari tadi, sedari awal. Dia selalu coba untuk membuka Tyrant Strange dan juga Tyrant's Revenge. Wow, ini akan menjadi perebutan yang cukup luar biasa mahal, Profesor Kami. Betul sekali, terlebih ketika kita ngomongin soal Lord yang sudah mendekati menit 18. Dia akan lebih power lagi walaupun masih Lord and Hate. Tapi chance untuk RRQ Hoshi dapatkan ini besar sekali. Untuk Ken sama-sama level 15 tapi ada perbedaan sedikit. Albert benar-benar tanky banget di menit yang ke-17. Bukan hanya tanky tapi ini baiting juga untuk para pemain dari tim. RRQ Hoshi mencoba dengan satu. Mencoba memaksa Finn akan menolong. Memaksa di mana Body Hunt keluar bukan untuk play ataupun setelah sekalipun. S7 tetap berada di arah tengah. Tim Falcon, mereka coba untuk peruntungan dengan Raider Ahmad yang dia miliki untuk mencari di mana keberadaan dari Devin. Finn, lagi dan lagi tidak akan takut-takut kenal untuk melakukan satu buat Devin. All in telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, ini dia tim penjaga yang akan terjadi. Masih ada Immortality, Titan from Bogor, Blazing Duel from Skylar. Mencoba membuat seorang Finn yang ditumbangkan. Ini cukup berbahaya, karena para pemain dari tim Falcon, mereka berhasil mendapatkan win dan ternyata Wong diamankan oleh tim Falcon. Sudah mulai harus mundur ke arah belakang, Skylar ditumbangkan. Wipeout! Tapi lihat, Super Minion mencoba untuk bergerak menuju ke arah base dari tim Falcon. Ini bencana untuk tim RRQ. Wipeout yang tiba-tiba terjadi dan fokus ke arah base-nya. Strike to the point dan tim Falcon berhasil mengamankan game yang ketiga. Menolak untuk pulang dari M4 Venue. Dan kali ini kemenangan berhasil diamankan oleh tim Falcon. Benar-benar game satu momen yang mungkin tidak terduga-duga adalah bagaimana Tyrant Rage yang tidak bisa dikeluarkan oleh satu sosok Romer Finn.